Halo teman-teman, kembali lagi di Haris Family Channel. Untuk video kali ini, Haris Family sedang berada di Blitar, tepatnya di Pantai Tambakrejo Blitar. Gimana suasana di Pantai Tambakrejo? Ikuti terus video perjalanan Haris Family di Pantai Tambakrejo sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Haris Family, agar tidak ketinggalan keseruan Haris Family di video-video selanjutnya. Selama ini orang hanya mengenal kota Blitar dengan wisata Candi Penataran dan Makam Bung Karno Presiden RI yang pertama. Tempat wisata ini juga mampu menyedot wisatawan domestik maupun mancanegara. Sedangkan di Kabupaten Blitar, tepatnya Blitar bagian selatan lebih dikenal dengan wisata Pantai Tambakrejo dan Pantai Serang. Bicara soal destinasi wisata Blitar, pantai memang menjadi salah satu tempat piknik andalannya. Banyak pantai kece di kota satu ini yang recommended untuk Anda jelajahi spot-spot terbaiknya bersama orang terdekat. Salah satunya adalah Pantai Tambakrejo yang selalu ramai akan wisatawan setiap harinya, jadi jangan sampai terlewatkan. Pantai Tambakrejo merupakan pantai yang paling populer untuk semua kalangan di Blitar maupun luar Blitar, dan merupakan salah satu pantai yang paling ramai dengan berbagai macam fasilitas yang lumayan lengkap. Pantai Tambakrejo berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pantai berpasir putih ini terletak kurang lebih 30 km sebelah selatan kota Blitar. Bagi Anda yang ingin mengunjungi pantai ini, Anda bisa menggunakan kendaraan pribadi Anda. Untuk jarak yang ditempuh ke Pantai Tambakrejo dari pusat kota Blitar kurang lebih 1 jam. Dari Blitar hanya perlu mencari lokasi Kecamatan Kademangan. Setelah dari daerah Kademangan akan langsung diantar menuju lokasi pantai karena sudah terdapat petunjuk jalan. Pantai ini bisa dicapai dengan melewati jalan perbukitan dan pegunungan yang naik turun dan meliuk-liuk.
Di depan ada pertigaan, untuk yang ke kanan bisa menuju ke arah Pantai Pangi, dan untuk perjalanan juga keseruan Haris Family di Pantai Pangi bisa dilihat di channel ini, untuk linknya bisa diakses di sebelah kanan atas video ini. Untuk datang ke Pantai Tambak Rejo bisa menggunakan kendaraan roda 2 maupun 4. Bis mini dan elf juga masih bisa menuju ke Pantai Tambak Rejo. Namun untuk bis besar belum bisa masuk ke arah pantai, karena jalan yang sempit dan tikungan yang tajam membuat bis tidak bisa mengakses Pantai Tambak Rejo. Berikut beberapa tips sebelum Anda berwisata ke Pantai Tambak Rejo. Waktu terbaik untuk jelajah keindahan dan spot menarik dari Pantai Tambak Rejo yaitu di pagi dan sore hari. Usahakan berlibur dalam keadaan sehat atau kondisi tubuh dalam keadaan prima agar semakin menyenangkan. Siapkan baju ganti untuk bermain air saat explore spot terbaik. Jangan lupa siapkan kamera dengan baterai penuh untuk hunting foto instagenik. Untuk tiket masuk Pantai Tambak Rejo dikenakan biaya sebesar Rp7.000 per orang, dan untuk biaya parkir sepeda motor sebesar Rp5.000. Area parkiran di Pantai Tambak Rejo lumayan luas, hampir sepanjang Pantai Tambak Rejo dijadikan area parkiran, jadi nggak usah khawatir soal parkir di pantai ini. Pantai berpasir putih yang terletak kurang lebih 30 km sebelah selatan kota Blitar ini, terletak di sebuah teluk dengan garis pantai mencapai 10 km, dan menghadap langsung ke Samudera Hindia sehingga ombak di Pantai Tambak Rejo cukup besar. Untuk meredam hal itu di Pantai Tambak Rejo dipasang tetrapod beton. Tetrapod beton ini berguna sebagai pemecah ombak karena tujuan dari tetrapod beton memang dirancang untuk menjaga dan melindungi pantai dari gelombang air laut yang besar. Salah satu cara untuk menikmati objek wisata ini adalah dengan duduk bersantai di area teduh tepi pantai, dan dari tempat ini wisatawan dapat menyaksikan indahnya pemandangan laut, garis pantainya yang panjang juga memungkinkan wisatawan untuk mencari tempat yang tenang, air lautnya yang biru terbentang di depan menjadi pemandangan yang mendominasi objek wisata ini. Hutan karet di sekitar pantai menambah keindahan dan kesejukan Pantai Tambak Rejo. Anda juga bisa menikmati udara pagi di bawah pohon sembari menikmati aneka kuliner di warung-warung seafood sepanjang Pantai Tambak Rejo dengan harga yang cukup terjangkau. Di Pantai Tambak Rejo juga disediakan persewaan beanbag beserta tendanya. Kita bisa malas-malasan sambil merasakan udara laut sepoi-sepoi.
Dan jika Anda ingin berkeliling di sekitar pantai, di sini juga disediakan perahu motor. Selain itu ada juga persewaan tikar bagi Anda yang menginginkannya. Kawasan tepi pantainya memiliki pasir putih yang halus. Para wisatawan dapat berjalan santai menyusuri pantai tanpa alas kaki sambil mengajak si buah hati bermain pasir di tepi pantai. Wisatawan tidak diperkenankan untuk berenang di Pantai Tambak Rejo karena ombaknya yang cukup besar. Bagi Anda yang suka menguji adrenalin, Pantai Tambak Rejo juga menyediakan fasilitas Flying Fox dengan tiket sebesar Rp10.000. Selain tempat parkir yang luas, di Pantai Tambak Rejo juga tersedia kamar mandi atau toilet dan musola. Sebelum pulang, para wisatawan bisa membeli oleh-oleh baju pantai khas Pantai Tambak Rejo, atau membeli ikan asap hasil produksi penduduk sekitar. Wisatawan juga bisa membeli ikan atau hasil laut lainnya yang masih segar dari tangkapan nelayan sekitar Pantai Tambak Rejo, dan untuk harganya pun masih ramah buat kantong kita. Terima kasih sudah menemani perjalanan Haris Family di Pantai Tambak Rejo sampai selesai. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Juga tunggu video-video Haris Family selanjutnya hanya di Haris Family Channel.